Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Minuman sehat untuk berbuka puasa diutamakannya memiliki cita rasa manis dan segar, yang bertujuan untuk menstabilkan kadar gula dalam darah dan menggantikan ion tubuh yang hilang selama berpuasa, agar tubuh kembali berenergi dan terhindar dehidrasi. Untuk mengatasinya, ada beberapa jenis minuman berbuka puasa yang sehat, segar, dan nikmat bagi pria dan wanita segala usia yang terbukti dapat menyegarkan tubuh kembali setelah mengkonsumsinya. 1. Air putih. Air putih atau mineral adalah minuman berbuka puasa yang sehat, paling alami, dan tidak mengandung zat apapun yang dapat mencederai jaringan tubuh. Air putih bersifat membersihkan dan mengikat racun dalam tubuh agar cepat dikeluarkan melalui keringat dan air seni. Air putih juga terbukti mampu menjaga tubuh terhindar dari serangan infeksi bakteri, menstabilkan metabolisme tubuh, keseimbangan tubuh, sekaligus dapat mengembalikan stamina dan energi yang hilang karena berpuasa. 2. Teh manis. Teh manis sangat mengandung glukosa yang dibutuhkan tubuh setelah berbuka puasa, karena pada saat itulah kadar gula dalam tubuh sudah berkurang. 3. Air tebu murni. Di dalam tebu mengandung zat besi, kalsium, kalium, mangan, dan magnesium, di mana nutrisi tersebut mampu mempertahankan kepadatan tulang selama berpuasa, menstabilkan sel darah merah agar terhindar dari anemia, mengendalikan tekanan darah agar senantiasa dalam kondisi terbaiknya, serta meningkatkan kesehatan ginjal selama berpuasa. 4. Air kelapa muda. Air kelapa hijau atau kelapa muda memiliki kandungan zat yang dapat bertindak sebagai anti racun atau detoksifikasi yang dapat membuang racun dalam tubuh dan meningkatkan vitalitas tubuh yang melemah karena seharian beraktivitas dan berpuasa. 5. Jus stroberi. Buah stroberi mempunyai rasa khas yang asam manis menyegarkan, di mana cita rasa tersebut mengandung vitamin lengkap dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh, apalagi pada seseorang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Buah stroberi bisa dibuat menjadi jus dan tambahkan madu sesuai selera untuk kemudian dikonsumsi saat berbuka puasa. Demikian penjelasan mengenai rekomendasi minuman sehat yang cocok untuk berbuka puasa. Bila mempunyai rekomendasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.